dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku Ambil Novita. Jadi di video kali ini seperti judulnya, aku mau review beberapa produk Pink Flash yang baru aku punya. Ini kayaknya bukan produk baru, tapi aku baru punya rezeki buat beli produknya. Jadi beberapa waktu lalu aku kan bikin kayak pertanyaan gitu di Instagram, terus banyak yang bilang katanya best buy-nya mereka di tahun 2022 adalah lip gloss-nya Pink Flash. Udah terdaftar di Bepom ya. Ini motor. Jadi aku mau coba juga. Ini produknya emang terbilang murah. Ini berapa belas ribu gitu. Dan aku tuh tahu Pink Flash tuh apanya ya. Eyeshadow-nya gitu yang gemes-gemes itu. Tapi yang aku beli kayaknya ini produk Pink Flash pertama yang aku punya. Tada! Ini ada lip gloss ya. Jadi ini ada yang 02 sama 03. Ini tuh ada shimmer-shimmer goldnya gitu. Kita bakal cobain. Ini unik banget tuh. Aplikatornya pipih gitu. Apakah ini cantul buat bibir aku? Gak ada aroma menyengat. Udah terdaftar di Bepom. Tuh ini tuh. Jadi aplikatornya tuh bukan kayak brush gitu. Tapi kayak apa ya? Kayak aplikator apa ini ya? Gak lengket. Ini auto bikin bibir ngeplam sih. Ini tuh kayak lagi pakai gel. Ya. Kelihatan enggak ya kalau di sini? Kelihatan enggak? Ini ada kayak shimmer-shimmernya gitu dan ini hasilnya di bibir aku. Ini aku bakal jadiin dia buat topper. Katanya lembabnya juga tahan lama, cuman aku belum cobain. Ini aku mau first impression aja. Ini gak berat, lip glossnya seenak itu, senyaman itu. Ini kelihatan gak sih si particle goldnya? Ada, tapi nggak menonjol ya. Kalau harus kelihatan deket banget gitu. Tapi ini cantik. Cantik banget warnanya. Sekarang kita bakal ke lip gloss warna yang kedua dari Pink Flash. Kita bakal cobain yang S03 ini. Ini warnanya dia nge-pink gitu. Nah, kalau ini aplikatornya tuh dia udah mulai kayak lip tint-lip-tint gitu. Ini warnanya kalau di warna kulit aku seperti ini. Dia ada partikel-partikel emasnya juga. Dan ini di warna kulit aku yang sawo matang tuh seperti ini warnanya. Aku suka. Coba kita campur dengan warna apa ya, lip tint aku warna merah itu. Adanya inilah, pakai yang ada aja yang dekat. Cantik. Jadi ngeplam gitu ya. Ini lip gloss dari Pink Flash, mau yang warna kepingpingan ataupun yang clear, sama-sama cakep sih menurut aku. Cuman kayaknya kalau yang apa yang ini tuh ya, yang bening ini yang ada partikel-partikel emasnya. Tuh
Dia kayaknya bakal lebih cepet habis deh. Dia kayak teksturnya tuh kayak gel. Kalau ini tuh teksturnya dia kayak lip tint gitu. Ini juga ada partikel emasnya, cuman terlihat lebih kecil-kecil banget gitu. Dua warna ini suka. Aku suka, kayaknya bakal lebih cepat habis yang ini. Tuh, karena ini ada warnanya, jadi ini kayaknya nggak cocok kalau dipadu-padanin sama warna yang kayak coklat, yang lipen coklat, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang lipennya warnanya ini merah masih masuk lah ya pakai ini. Tapi kalau misalnya coklat tuh kayaknya bakal masuknya sama yang lebih apa? Coklat tuh bakal lebih masuk sama warna ini gitu, yang bening ini gitu. Atau misalnya yang bergendi-bergendi, yang marun-marun kayaknya lebih masuk yang ini. Oke, lip glossnya approve. Menurut aku ya, aku suka. Sekarang kita bakal bahas ini, Pink Flash All Glow Eyeshadow. Ini juga aku tuh apa ya, kayak maju mundur gitu mau belinya, karena aku tuh galau karena aku tuh mau beli produk yang biasanya aku pakai yang glitter-glitter gitu. Tapi ini ada dua tuh in one, itu berapa ya, 40 apa berapa gitu. Jadi ada glitter-glitternya, ada warna yang polos yang gini juga, apa shimmernya, ini shimmernya. Coba di mata. Dia tipe yang rada basah gitu. Aku suka, jadi dia bukan tipe yang gampang kering. Karena kan ada yang baru dipakai itu langsung ngeset banget, jadinya kering kayak pecah-pecah, jadi kayak numpuk gitu loh si produknya. Ini enak banget. Ya, apa ini? Di sini di bawah ini. Aplikatornya juga enak. Dia emang bukan tipe glitter yang besar-besar gitu. Cantik. Aduh. Tak menyesal, tak menyesal, tak menyesal. Karena aku tuh tadinya kayak, aduh, aku nyesal nggak ya beli ini gitu. Wah, ini ada glitter-glitternya gitu. Cakep. Yang liquid shimmernya tuh ini cakep banget, nggak pecah-pecah gitu. Terus untuk glitternya ini nggak nusuk-nusuk di mata aku. Suka banget sama hasilnya. Suka. Guys, please racunin lagi produk-produk Pink Flash favorit kamu apa? Share di kolom komentar.